SJ ini kan seperti teman-teman ketahui ancaman buat kepolisian sudah nyata apa yang terjadi di Tamrin. Jadi apa yang dilakukan oleh Polsek Kelapa Gading ya bagian dari mengamankan komando itu sendiri. Kan semua sekarang banyak orang datang masuk, kita nggak tahu yang keluarga yang mana, kan nggak ada papan plangnya kan, saya keluarga Saiful nggak ada kan. Jadi kita nggak tahu yang mana bener-bener orang niatnya untuk menjenguk atau orang yang berniat jahat kan kita nggak tahu, makanya kita berkata. Tapi kalau BAP lanjutan ini menggugurkan BAP awal yang bersangkutan. Saya sampaikan sekali lagi, ya nanti pertanyaan diulang-ulang. Berita acara pemeriksaan lanjutan tidak menggugurkan berita acara pemeriksaan yang pertama. Justru berita acara pemeriksaan lanjutan ini akan mendukung berita acara yang pertama. Paham ya? Jadi teman-teman jangan lagi membuat opini-opini baru di luar bahwa berita acara yang pertama tidak terpakai, bukan itu. Oke? Okay? Yang lain terakhir. Sempat bilang di malam itu ada kemungkinan korban lebih dari satu dan akhirnya terbukti ada pelapor lagi. Iya. Berapa Pak memang? Baru-baru lagi yang lain. Saya tidak bisa sampaikan di sini, yang jelas korbannya lebih dari satu. Silahkan tafsirkan sendiri. Tapi kami sudah punya bukti. Di bawah umur juga Pak? Ya, di bawah umur juga. Sementara ada yang iya, ada yang tidak. Kalau yang AW ini di bawah umur atau tidak? Ya. Yang AW di bawah umur atau tidak? Yang bersangkutan pada saat bisa berkomunikasi dengan kami menyampaikan saat kejadian dia umur 20 ya. Pak, kan ini lebih dari satu. Mungkin korbannya itu sendiri orang-orang terdekatnya atau memang baru kenal atau seperti atau apa? Kebanyakan dari korbannya sendiri. Kalau cerita yang bersangkutan adalah asistennya, pernah menjadi asistennya. Yang korban BS pelapor di Polsek ini bukan asistennya, berarti kan teman-teman bisa mengira-ngira sendiri. Bisa orang dekat, bisa juga tidak dekat. Pak, di dalam sendiri kan dicampur dia sama laki-laki lain, tidak khawatir. Sampai saat ini belum ada keluhan, tapi manakala ada keluhan dari para tahanan lain yang ada di satu sel dengan mereka, ya terpaksa dia kami sendirikan, tidak kami gabung. Karena mengganggu hak yang lain kan. Oke. Iya, kejaksaan. Berkasnya secepatnya, dan kita sudah mulai berkoordinasi. Secepatnya kira-kira kapan? Ya kalau bisa besok, besok. Kalau bisa minggu ini. Gak bisa minggu depan. Ya, tapi kan waktu yang penyidik punya masih cukup lama ya. Berarti agenda selanjutnya itu? Agenda selanjutnya ya fokus kita sampai saat ini di pemberkasan. Oke. Okay. Yep. Baik, makasih ya. Bang Adi.